Shalom, para penyimak gemah sekalian dimanapun kita berada, bersuka cita Tuhan memberkati kita sekalian untuk boleh berjumpa kembali pada kesempatan ini. Dan hari ini saya akan bacakan dari Mazmur 54, satu firman Tuhan yang indah. Mazmur 54 untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi pada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang asing bangkit menyerang aku. Orang-orang yang lalim mengincar nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah penopang hidupku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur kepada namamu. Sebab engkau baik, ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Dan mataku memandang rendah musuhku. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menuntun kami dalam kehidupan kami. Engkau sekali lagi berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, di bagian ini kita merenungkan satu bagian yang luar biasa, yaitu tidak mudah untuk menjalani kehidupan ini, bahkan untuk orang seperti Daud yang dituliskan orang yang berkenan di hati Allah. Tantangan selalu terjadi dan ini pun dialami setiap daripada kita, anak-anak Tuhan. Nah, Mazmur ini kalau kita melihat secara singkat seperti juga yang tertulis di dalam buku gemah kita adalah sebuah seruan yang muncul di dalam sebuah konteks kehidupan ketika Daud berada di padang gurun Sif. Dan orang-orang di sana memberitahu Raja Saul bahwa Daud ada di tempat mereka. Jadi Daud bersembunyi dari Saul dan selama ini berhasil, tetapi kemudian orang-orang ini memberitahukan kepada Saul dan akhirnya Saul itu menemukan dan mengejar akan Daud. Nah, ini satu hal yang tidak mudah. Ya, sebaik-baiknya Daud bersembunyi, sebaik-baiknya Daud mencoba untuk menjadi bersekutu, menjadi teman dengan lingkungan sekitar. Sebaik-baiknya Daud juga mencoba menjadi berkat bagi sekitar, ternyata tetap aja ada masalah, tetap ada aja orang yang tidak menyukai atau mencari kepentingan sendiri, sehingga akhirnya mendatangkan kecelakaan bagi Daud. Nah, sama, sampai sekarang hal seperti ini pun masih terjadi. Nah, tetapi ini adalah sebuah konteks kehidupan yang membuat kita waktu mendengarkan Mazmur ini lebih menyentuh. Karena kita sadar sekarang bahwa ini seruan, setiap kata-kata, setiap kalimat itu muncul dari seorang yang betul-betul sedang bergumul berat, sedang dikejar-kejar, nyawanya itu sedang di dalam taruhan. Nah, ini sebuah hal yang tidak mudah dialami oleh Daud. Nah, tetapi kita melihat lewat pujian ini adalah sebuah doa yang dalam kepada Tuhan dari Daud. Dan di sini adalah seruan, panggilan kepada Tuhan supaya Tuhan itu menjadi Tuhan yang menolong dan menyertai akan dia selalu. Nah, dan kita bersyukur bahwa kalau kita melihat ceritanya di dalam surat 1 Samuel, kita bisa melihat bagaimana ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menguatkan Daud seperti Yonatan, anak daripada Raja Saul sendiri yang menguatkan akan Daud. Nah, Tuhan bisa mengirim orang-orang dalam kehidupan kita, pertolongan-pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang nyata dalam kehidupan kita. Bahkan, mungkin itu adalah Anda sendiri yang hari ini mau diutus Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi pertolongan bagi orang lain yang sedang kesulitan. Bagaimana respon saya dan Anda? Apakah kita merespon panggilan Tuhan untuk kita menolong, menjadi tangannya Tuhan
untuk menolong mereka yang membutuhkan. Nah, kemudian selain orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita, atau Tuhan mengirim kita menjadi perpanjangan tangan untuk menolong orang-orang lain, kita juga melihat bahwa Tuhan juga menguatkan kita lewat berbagai macam kisah, cerita, dan janji-janji yang ada di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Nah, oleh sebab itu, marilah kita terus bertumbuh di dalam membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, karena lewat itulah kita juga akan dikuatkan. Dan yang paling unik juga adalah, Mazmur ini bukan hanya kata-kata saja, tetapi Mazmur ini sebenarnya adalah pujian. Jadi sebetulnya nada-nada, melodi, lagu, puji-pujian yang sesuai dengan firman Tuhan itu adalah alat yang Tuhan pakai untuk menguatkan iman kita, menguatkan kita di kala kita mengalami ketakutan, mengalami permasalahan, hampir putus asa. Biarlah puji-pujian itu menjadi kekuatan buat kita. Nah, inilah pentingnya di dalam gereja, sungguh-sungguh nyanyi. Karena kalau kita sungguh-sungguh nyanyi, kita itu ngerti satu dua kata yang penting di situ, kita ngerti satu dua kata kalimat yang kita, oh ya, ini lagu ini cocok untuk kesulitan ini lagu ini cocok untuk masalah ini, lagu ini cocok untuk berdoa. Jadi waktu kita mau cari lagi lagu itu di internet, di YouTube, di Spotify, waktu kita mau nyanyi dari mulut kita, dari pikiran kita, memori kita, kita tuh mudah mendapatkannya. Nah, kalau kita nggak serius, akibatnya waktu kita butuh, kita bingung itu apa ya, apa ya. Nah, jadi kita mari dalam setiap ibadah kita, ya baik di kelompok kecil, baik di gereja, baik di persekutuan, begitu ya, puji-pujian tuh kita sungguh-sungguh nyanyikan. Sungguh-sungguh sebagian kata-kata yang penting kita nyanyikan dengan sungguh, dan kita ingat suatu saat kita akan membutuhkannya dan Tuhan akan menggunakannya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ya bagaimana salah satu praktek rohani yang paling penting adalah kita juga memelihara yang disebut sebagai memento atau hal-hal yang membantu kita mengingat hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Memento, mengingat, barang pengingat, sebuah monumen. Nah, ini adalah satu hal yang harus juga terus kita lakukan sebagai praktek rohani kita. Jadi Daud sendiri waktu menuliskan ini kemungkinan tidak langsung ya waktu dia dikejar-kejar. Ya, ini mungkin adalah sebuah catatan yang terjadi setelah kejadian itu, dia mengingat-ingat lagi, kemudian dia menuliskannya lagi. Nah, bagaimanapun juga yang bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita, kita itu kalau mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, kita berusaha sebisa mungkin menyimpan mementonya, alat-alat untuk mengingat. Adakah baju yang mengingatkan pertolongan Anda, pertolongan yang Anda terima dari Tuhan? Adakah foto rumah lama mungkin, mobil yang lama? Mungkin itu adalah sebuah barang yang dimiliki oleh keluarga besar Anda, dan keluarga besar Anda ditolong oleh Tuhan. Nah, apa itu? Fotokah? Apakah itu baju? Apakah itu mungkin uang yang terbakar, kita diselamatkan dari kebakaran? Nah, kita simpan itu, termasuk ya hal-hal yang bagus yang ada di WhatsApp kita, yang ada di media sosial kita. Nah, kita bisa simpan. Ya, orang ada komen yang bagus, ya orang ada memberikan kepada kita ayat-ayat yang menguatkan. Nah, ini menjadi memento yang bisa kita simpan. Nah, Bapak Ibu silakan hari ini juga mulai mengumpulkan kembali memento yang ada. Nah, ya jadi saya juga ada beberapa screenshot ya di dalam pelayanan saya, bagaimana kadang-kala saya merasa lemah, saya merasa tidak cukup baik ya, tetapi ternyata ada orang-orang yang mensupport saya, ada orang-orang yang memberikan masukan yang luar biasa menguatkan saya. Jadi di situ saya bisa melihat Tuhan sedang berbicara kepada saya. Ya, ada beberapa baju yang saya masih simpan, baik baju asli maupun akhirnya fotonya, karena sudah terlalu kuno kain atau baju itu, tapi menolong mengingatkan. Ada yang masuk ke dalam daerah-daerah pelayanan yang luar biasa sulit, ada sebuah baju yang mengingatkan bagaimana pelayanan saya itu juga mula-mula sekali. Nah, Bapak Ibu, itu menjadi kekuatan, itu juga menjadi sebuah pemurnian, mengingat bahwa kalau
motivasi itu sudah salah. Kalau kita sudah menjauh dari Tuhan, kita perlu kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bekerja di masa lalu dalam hidup kita sekalian. Dan kita tidak mau melupakan kebaikan Tuhan. Kita tidak mau melupakan kehadiran Tuhan di masa lalu. Dan itu menguatkan kita bahwa Tuhan yang sama masih ada dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi ke depan Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah menolong menyertai saya, adalah Tuhan yang juga akan menolong dan menyertai saya juga ke depan. Nah, Bapak Ibu, kiranya kita boleh membawa itu menjadi sebuah praktek rohani. Mari kita kumpulkan kembali benda-benda, peringatan-peringatan, foto-foto yang bisa mengingatkan kita sekali lagi akan kebaikan daripada Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh tetap dekat kepada Tuhan di tengah setiap tantangan kehidupan yang ada. Dan di atas segalanya kami juga diingatkan praktek-praktek rohani yang boleh kami ingat, yaitu ada orang yang Tuhan kirim untuk menolong kami, dan Tuhan mau pakai kami juga untuk selalu menolong orang lain. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang kami baca, kami terus kuat dalam Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian yang baik, kami terus mendekat dan dikuatkan oleh Tuhan. Dan biarlah lewat memento-memento yang ada, kami boleh mengingat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu, sehingga iman kami dikuatkan untuk menghadapi masa depan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya masalah di dunia ini yang akan Engkau bantu selesaikan, tetapi masalah terbesar kami, yaitu dosa kematian, Engkau juga sudah bereskan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau Engkau begitu baik dan begitu berkuasa, dosa dan kematian dan kesia-siaan hidup, Engkau sudah patahkan semua kuasa itu. Engkau memberikan kepada kami hidup yang kekal, arti hidup yang berarti, dan Engkau memberikan kepada kami, Tuhan, kesempatan dan keindahan hidup dalam keluarga Allah. Itu adalah anugerah terbesar. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, kami akan mendapatkan anugerah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.